teman-teman, jumpa lagi sama saya Handali. Saat ini saya sedang berada di kawasan Pancoran Glodok. Saya lagi kepengen makan lontong cap gome nih. Saya coba searching di Google, kira-kira rekomendasi Google yang mana ya? Ternyata ada di sini nih, di Pancoran, di Jalan Gloria. Ini kayaknya di dalam sini sih. Saya belum tahu rasanya seperti apa, dan jika kita kesini ya, itu kita searching di Google ya, itu diarang ke sini. Lokasi gampang, dia deket pas, ini ada mall ya, mall Pancoran ya, ini nih. Chinatown. Langsung aja, gak panjang lebar. Yuk, kita ke dalam yuk. Ini banyak pusat kuliner ya. Ini pusat kuliner juga nih. Itu banyak yang bisa kita cobain sih. Ya, teman-teman, ini kiri kanan penjual makanan ya. Kita bisa buat kuliner di sini. Ini ada es jeruk, kelapa. Terus ini ada bakmi amoy juga nih. Ya, boleh ini makannya bakmi. Bakmi amoy ini. Oh, bos, biasa ya. Wow, ini sekba ya. Ini sekba juga non halal. Oh, mau makan biom. Biomnya bos. Apa sih kopi tadi Pak Bilal? Pak Bilal tinggi, labi-labi ya. Ya, labi-labi. Oh. Wah, ini nih lokasinya nih, ketupat Gloria 65. Nyonya Kartika Chandra. Yuk, ke dalam yuk. Ya, Bang. Ya, sore. Saya Handali. Oke, ya. Mau makan di sini ya. Ya, kan. Ini buka dari jam berapa? Saya buka jam 9. Jam 9 sampai Jam 5 lewat seperempat. Oh, ini sudah berapa lama di sini? Wah, kalau antrenyonya saya dengan Amin, masih di toko, tapi udah lama buat ini. Udah lama, ada 20 tahun? Hah? 20 tahun ada? Bukan 10 tahun lagi, dari zamannya Belanda. Dari zaman Belanda? Iya, oh, benar. Oh, keren. Ini satu porsi berapa? Kalau komplit 70, kalau masalah menu terampil tam pesan, ayam sama sayur 50. Iya. Kalau sayur tahu telur 35, komplit 70. Oh, komplit apa aja isiannya? Ada tentang, tempe, tahu, telur, ayam. Oh, begitu. Iya, komplit 70, Pak. Wow. Kayaknya cocok ya. Saya cobain yang komplit ya. Benar. Oke, ya teman-teman, ini kita lihat ya, lagi di campur-campur ya nih. Iya. Lengkap aja. Komplit ya. Komplit. Iya, Bos. Boleh di sini. Saya di sini ya. Iya, kereta. Ya, teman-teman, ini lontong cap gome ini. Cuman dia dari ketupat ya. Ya, ketupat atau lontong nggak mungkin. ini, waduh, segini 70.000 nih. Isinya banyak banget ya. Dia ada telur, tempe, ayam, terus ada tahu juga nih, terus ada sambelnya nih. Ya, sebelum makan saya udah dulu ya. Saya mau cobain kuahnya dulu nih. Ya, seruput. Waduh,
kuahnya ini udah sedap banget ya, gurinya pas. Ini udah pas banget sih kalau menurut saya. Udah aku lapar nih, langsung aja ya. Ini tahunya tahu putih dia nih, ini lembut banget nih tahunya nih. Nah, kencing. Tahunya lembut. Ini secara labu juga. Ya, teman-teman. Ini dia punya ketupatnya empuk banget nih. Wow. Ini memang luar biasa nih rasanya. Dan ini memang ada sudah cukup lama ya, dari zaman Belanda ya. Makan. Ya, ini teman-teman. Ini ayam gulanya ya. Makan. Waduh. Daging ayam empuk. Wow. Resep rahasianya nih. Ini pete. Dan dia juga komplitnya ada kentangnya. Mantep. Oh iya, teman-teman. Ini sebentar lagi cap gome ya. Pas banget nih. Jadi kalau teman-teman yang ingin makan lontong cap gome, silakan datang ke Gloria di Pancoran ya. Nanti di situ ada ketupat cap gome 65 Nyonya Kartika Kanda ya. Nah, ada. Cocok dah. Kasih. Ya, ini saya nambah yang teh. Ya. Minuman sih ada bermacam-macam juga ya. Ada yang teh, ada susu kacang. Teh hangat. Waduh. Sepiring kurang ya. Makan cing. Waduh, tinggal ayam ini. Ini tinggal terakhir nih, sopan terakhir. Makan cing. Masih ada kuahnya sayang. Mantap. Waduh. Ini liang tehnya manisnya sedang nih, teman-teman. Kenyang. Ya, teman-teman. Ini saya masih mau berkuliner ke tempat lain ya. Masih mau cari kuliner. Ini salah satu kuliner apa legendaris nih, Pancoran ini, dan salah satunya lontong cap gome Nyonya Kartika Kanda. Terus kalau teman-teman ada di sekitaran Glodok ya, waktu makan siang atau pagi siang gitu ya, boleh mampir nih ke Jalan Gloria ini. Banyak kok tempat makan nih, banyak kita bisa berkuliner ya. Ya mungkin
ada halal dan non halal ya, jadi tinggal kalian pilih aja suka-suka yang mana gitu. Terus jangan lupa kalau tertarik sama video saya di sini nih, di like, di komen, terus di subscribe, di share ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain bisa mengetahui di sini ada lontong cap gome yang enak. Oke, bye.